Ini adalah sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang teman saya yang membeli ban baru 7 hari yang lalu, teman-teman. Membeli ban baru, dipasang selama 7 hari, atau dipakai selama 7 hari, bannya sudah retak. Seperti ini ya. Ini retak di hampir keseluruhan bagian ban ini ya. Ini retaknya seperti ini, cukup parah sekali dan sangat berbahaya sekali jika ini masih dipergunakan, teman-teman. Nah, retak seperti ini. Padahal ini ban baru ya. Nah, kenapa ban baru kok bisa mengalami permasalahan seperti ini, teman-teman? Nah, inilah yang ingin saya bagi buat teman-teman ya. Karena ban itu ada masa kedaluwarsa ban, teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita menentukan apakah ban tersebut sudah kedaluwarsa atau tidak? Yaitu dengan cara kita harus melihat atau mengetahui tahun produksi dari sebuah ban, teman-teman. Dari beberapa sumber yang saya dapatkan bahwa ban itu akan sangat layak dipakai itu dari tahun produksinya itu adalah 5 tahun setelah ban itu diproduksi, itu bannya masih sangat layak untuk diproduksi dipakai. Tetapi lebih daripada 5 tahun ban itu baru kita pakai, itu artinya bannya itu sudah mengalami keras di bagian karetnya sehingga ban itu sudah tidak layak untuk dipakai, atau disebut ban kedaluwarsa seperti itu. Nah, saya akan mencoba untuk mengecek pada ban ini apakah ban ini sudah kedaluwarsa atau tidak ya, teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini udah sedikit saya zoom ya biar teman-teman dapat melihat bahwa pada ban yang teman saya pasang ini yang baru dipasang 7 hari sudah timbul retak parah seperti itu. Di sini tertera 3310 ya. Dua angka terakhir ini adalah menunjukkan angka tahun pembuatan dari ban ini, teman-teman. Nah, jadi ban ini dibuat pada tahun 2010. Teman-teman hitung sendiri. Sekarang tahun 2023. Ini ban ini dibuat tahun 2010. Berarti sudah 13 tahun ban ini tidak baru sekarang dipasang. 13 tahun itu pantesan karetnya ini sudah benar-benar kaku. Nah, sekarang saya akan ambilkan ban yang ini ya. Nah, ini untuk membandingkan. Oke, nah ini. Ini adalah ban yang baru kemarin datang, teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat sendiri. Di sini tertera angka 0423 ya, karena ini memang baru kemarin datang dan bannya ini masih baru. Jadi ban ini dibuat pada tahun 2023. Jadi memang bulan-bulan ini yang ban ini diproduksi. Jadi seperti itu video di kesempatan ini. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Dan kembali dari Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, CIB Channel mengucapkan terima kasih dan tentunya salam IB Channel.